Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode Hati-hati Bupati. Ki Dalang jadi bupati, itulah yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Dalang Beling, Ki Entu Susmono, belum lama ini dilantik menjadi bupati dan harus siap terjun ke dunia politik. Jika tak hati-hati, akan mudah tergelincir. 8 Januari 2014 menjadi hari bersejarah dalam tata pemerintahan daerah. Untuk kali pertama, seorang dalang dilantik jadi bupati. Dialah Ki Entu Susmono, dalang yang kini menjadi Bupati Tegal, Jawa Tengah. Kabupaten Tegal adalah sebuah wilayah di Jawa Tengah yang terdiri atas 18 kecamatan. Beribu kota di Selawi, daerah ini merupakan pengembangan ibu kota kabupaten yang sebelumnya berada di Kota Tegal. Penduduk Tegal boleh dikata cukup dinamis. Berpenduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, banyak di antara warganya yang merantau ke Jakarta dan kota-kota lain, terutama untuk bergiat di bidang usaha warteg dan pandai besi. Kini siapkah warga Tegal menerima dalang jadi bupati? Sudah hadir di studio Mata Najwa Bupati Tegal Ki Entu Susmono. Selamat malam, Ki Entu. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Saya juga sangat tersanjung karena saya dipanggil ke sini. Saya memanggil karena ingin mengucapkan selamat belum satu bulan ini menjadi Bupati Tegal. Ki Dalang jadi bupati, banyak yang kemudian terkaget-kaget, apalagi terkenalnya Ki Entu ini Dalang Beling, nyeleneh, suka aneh-aneh, tiba-tiba sekarang menjadi pemimpin sebuah kabupaten. Betul, Mbak. Bagaimana awal ceritanya sehingga PD mau jadi bupati? Ya, saya ini kan pekerja seni, tukang amen. Nah, ideal dari sebuah kesenian itu ada dua. Yang pertama adalah memberi kritik terhadap pemerintahan atas ketimpangan-ketimpangan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pesan moral terhadap para penikmat keseniannya itu. Nah, ketika saya melihat di tahun 2008 akhir itu, dan sebelumnya juga rentetan peristiwa-peristiwa di Kabupaten Tegal itu, saya banyak memperingatkan pejabat-pejabat, terutama pemegang tampuk kekuasaan dan pemegang polisi itu, masuk saya lah ke penjara. Saya di penjara, ditangkap saya, kemudian dimasukkan ke penjara. Sempat di penjara 2 bulan 15 hari tahun Betul. 2008. Iya. Jadi awal mula ketika Anda di penjara karena tuduhan memprovokasi massa menjadi anarkis. Awal mulanya kemudian itulah mengapa Anda memutuskan mau terjun ke politik. Iya, kenyataannya kemudian di pengadilan dengan tanpa pengacara tidak terbukti. Pasalnya 335. Bukan provokasi, bukan perusakan, tapi 335, perbuatan tidak menyenangkan. Sebelumnya pun Anda sudah sempat persiapan seperti apa? Belajar tentang demografi Tegal, kemudian mengetahui apa saja prioritas pembangunan di sana dan sebagainya. Persiapan Ki Entus yang dulunya dalang dan sekarang masih tetap ngedalang. Saya melihat ada membawa peralatan dalang, itu persiapannya sejauh mana? Begini, saya itu kan kata orang Tegal itu saya sudah terkenal gitu loh. Jadi semua orang sudah pada kenal. Itu modal saya. Modal saya untuk pertama kali saya punya modal adalah rakyat saya, teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan rata-rata penggemar saya. Kemudian yang kedua adalah ada semacam dorongan spiritual karena lompatan sejarah. Bupati yang ke-24 itu namanya Susmono Reksonegoro. Bupati Tegal ke-42 adalah Raden Mas Susmono. Kalau bupati yang ke-48 namanya Ki Entu Susmono, itu adalah sudah merupakan rangkaian takdir, qada dan qadar Allah. Tapi waktu itu saya belum tahu. Tapi itu memberikan sinergi kepada saya untuk saya melangkah menjadi bupati. Anda ketika itu menang dengan suara yang amat tipis dengan kompetitor, hanya 1%, 9 ribuan suara. Iya, betul. Seberapa sulit sekarang menyatukan berbagai elemen yang dulunya terpecah-pecah lewat pemilu kada? Saya yakin mereka itu memilih rival saya itu karena uang. Jadi kalau sudah bermain dengan uang, uang sudah diterima, selesai. Sampai sekarang Anda sudah ada rencana akan seberapa banyak mengurangi aktivitas ngedalang, Ki Entus? Saya mengalir saja. Karena apa? Kalau saya mengurangi aktivitas saya yang dalang, lebih dari 200 orang karyawan saya yang ikut bermain di dalam kesenian, belum yang ada di sawah, belum yang menunggu sanggar, makanya dari mana? Itu harus makan juga karena itu adalah makhluk Allah. Harus punya hak untuk hidup. Sosialisasi kemudian program, apakah dilakukan lewat cara ngedalang juga? Wayang santri. Oh iya? Ya, wayang santri. Wayang santri itu khusus wayang yang durasinya pendek,
juga pemainnya juga minimalis, biayanya juga. Boleh saya tahu jadi seperti apa sosialisasi bupati yang Ki Dalang Leneh? Ini namanya siapa Ki? Saya Lubit. Saya Selendeng. Lubit dan Selendeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus lengkap? Orang Islam itu modalnya adalah doa. Kalau cuma salam tok dan selamat tok itu enggak cukup. Harus ada rahmat. Rahmat itu siapa? Rahmat itu umnya Najwa, namanya Rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kalau barokah? Wa barokatu, barokah itu adalah seperti kebo jerum. Kerbo jerum? Iya. Kerbo jerum itu namanya burukan, itu bahasa Arab. Artinya kerbo itu kalau jerum itu enggak ada kerbo yang lapar, itu mesti kerbo kenyang. Nah, itu. Jadi tenang, yang namanya barokah itu uripnya adalah tenang, tidak kemrungsung begitu. Oh iya ya. Iya, karena kita itu manusia itu selalu kotor. Masa sih iya? Contohnya kotor, kalau kita enggak mungkin kita pasti bahwa apa yang kita lakukan bersih-bersih, karena tidak pernah mata kita melihat langsung ini, nggak pernah, nggak ada langsung, nggak ada. Masya Allah. Itu contohnya. Oh, contohnya. Di dalam tadi tuh harus ada yang disensor loh. Oh boleh, yang ini disensor. Disensor ya? Sedikit aja lah, jangan disensor. Jadi tidak akan mengubah kebiasaan apapun. Oh, gaya bicara tadi kan ada beberapa kata yang perlu disensor dan sebagainya. Tidak. Menjadi bupati tidak akan mengubah gaya Ki Entus. Tidak. Kenapa tidak merasa perlu menyesuaikan diri? Sudah jadi pejabat loh. Loh, yang harus menyesuaikan anak buah saya terhadap saya. Kenapa filosofinya kenapa tuh? Kenapa malah justru orang lain yang harus menyesuaikan diri dengan bupati? Kulukum ro'in maskulun ro'iyati. Setiap pemimpin itu akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wajah barois ayat alil uswah. Tidak ada seorang pemimpin untuk memberi selainnya contoh. Kalau saya mengatakan bahwa untuk merubah mindset itu gampang, Mbak. Untuk merubah penampilan itu gampang. Saya pakai udeng-udeng dan pakai sorban aja banyak orang memanggil saya habaib. Karena memang muka saya itu seperti Arab. Arab patinggena. Tetapi untuk merubah perilaku, kebiasaan-kebiasaan para SKPD-SKPD, kebiasaan-kebiasaan untuk seorang bupati yang tanpa kontrol, itulah yang harus dirubah, bukan perilaku, kemudian penampilan dan perkataan. Nah, lewat cara apa kemudian? Kanjeng Nabi itu dikawal oleh Malaikat Jibril. Saya melakukan MOU dengan yudikatif. Karena eksekutif, legislatif, yudikatif harus bareng berjalan seperti trisula pengadilan. Jadi Anda MOU resmi nih? Resmi. Kabupaten Tegal, resmi. MOU dengan? KPK dong. Dengan KPK? Terus kemudian BPK dong. Terus apa persisnya yang Anda harapkan dari lembaga-lembaga itu, KPK maupun BPK? Begini, setiap manusia itu punya kelemahan. Tulisan yang namanya hati-hati bupati itu pas. Bukan hanya hati-hati sebagai kata kerja, tetapi dari hati ke hati seorang bupati. Memimpin dengan hati. Mata saja, Mbak. Kalau kita kemudian ke acara wong Tegal ngomong kayak ndelengan karo ngomong mata koyor, hanya cuma mata. Hanya cuma mata. Akan terjadi mindset thinking. Mata kita enggak sempurna. Apa yang ingin Anda katakan, Ki? Mata hati. Kalau kita berbicara tentang masalah mata hati, hati seorang garong, hati seorang maling pun mengatakan bahwa apa yang saya kerjakan adalah